Aksi tawuran antar dua kelompok pemuda yang menyebabkan satu orang meninggal dunia terekam kamera CCTV. Diketahui korban mengalami luka bacok di bagian belakang tubuhnya. Aksi tersebut terekam kamera CCTV yang berada di lokasi kejadian yang merekam detik-detik aksi tawuran pemuda yang masih berstatus pelajar di Jalan Raya Ciputat, Parung, Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat. Keluarga dan kerabat korban pun masih berdatangan ke rumah korban. Usai kejadian tersebut, korban sempat dilarikan ke RSUD Kota Depok, namun nyawa korban tak dapat diselamatkan. Hingga saat ini, para pelaku masih dalam pengejaran pihak kepolisian Polres Metro Depok. Ya, tapi memang jarang juga ketemu, tapi ya dari kakak saya, bapaknya, anaknya rajin, sholatnya, ngaji. Semalam juga pulang habis apa maulid Nabi. Tapi nggak tahu, cuma ngajak-ngajak keluar itu. Jam 11 malam pulang maulid, diajak temannya. Tapi nggak selesai. Dari Depok, Jawa Barat, Syifa dan Uriah, Tribrata TV. Salam, Tribrata.